Halo sob guys, kembali lagi bersama saya di channel Corbett Craft. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin nih guys. Yakni yang kemarin itu kita sudah melihat 6 peserta finalis yang berhasil memenangkan lomba Treasure War ya guys. Lomba giveaway Treasure War di ronde 1 dan ronde 2 nya kita sudah melihat siapa saja mereka ke 6 orang itu ya guys. Kalian bisa tonton di video sebelumnya. Dan pada video sekarang saya sudah ganti baju untuk melanjutkan video berikutnya ya guys, yang sudah saya janjikan, yakni final peserta finalis tadi yang akan sekarang lombanya beda lagi, bukan Treasure War melainkan sudah sepakat Dead Run ya guys. Pada lomba Dead Run nanti 6 peserta akan diadu ya guys, dan harus diambil sepakat 3 juara saja karena hadiahnya cuma 3. Jadi 3 yang lain harus minimal kalah atau didiskualifikasi kalau melakukan kecurangan ya guys. Jadi ya intinya hanya 3 saja yang diambil dan mendapatkan 3 Lego tentunya ya guys. Nah saya penasaran nih, di video kemarin kalian dukung siapa ya guys, para peserta finalis itu keenamnya atau salah satu dari mereka, kalian dukung yang mana, kalian dukung siapa yang akan menang di video kali ini final dan akan ditentukan juaranya langsung di video ini ya guys. Jadi kalian dukung siapa, saya perlu tahu, kalian bisa komen. Ya, langsung aja kita mulai tanpa bacot-bacot lagi ya guys. Oke, kita mulai. Ya guys, ini dia mereka sudah pada berkumpul, para peserta finalisnya ya guys. Tapi ini masih belum lengkap coy, kurang. Ya, belum 6 totalnya ya guys. Jadi saya mau chat dulu ke grup finalnya untuk panggil mereka yang belum join ya guys. Cepetan coy, ini waktunya servernya 4 menit lagi tuh. Ada yang jaringannya agak memadai, ada yang OTW. Wah, oke, tapi keburu hangus ya. Ya, saya gak tahu ngaturnya berapa lama lagi guys, capek bener, serius. Oke, sudah beberapa player sudah saya beri roll di sini ya. Runner, saya spectator, sisanya juga runner, cuma belum lengkap ya guys. Oke, kurang satu ya di sini ya guys. Jadi ya, sabar aja, si Dawson itu belum join. Oke, oke, kok Dawson belum join, ini kenapa coy? Waduh, susah bener ngaturnya guys. Andai, ah, udah join dia. Oke, udah pas 6 ya, sisanya saya 1. Jadi totalnya cuma 7, kita start. Let's go coy. Oke, langsung saja sudah dimulai akhirnya guys. Ini dia keenam peserta finalis akan berlomba Dead Run dan memperebutkan 3 Lego ya guys. Kita lihat. Oke, 3 2 1. Oke, saya spektator ya. Ini enak ya kalau gini ya guys. Nah, ini dia para playernya langsung berlari ke girangan di situ. Oh, siapa yang paling depan di situ? Oh, ada yang sudah mendahului ya guys. Oke, oke. Oh, berhasil, semua peserta berhasil melewati rintangan pertama. Terus Dawson. Oke, ada Dawson di situ. Wah, what the hell, itu is Furla, is Lower Kun. What the hell, waduh guys. Nampaknya saya kelupaan nih ngasih roll ya. Waduh gimana ya, oke. Lanjut dulu. Oke guys, oke jadi gak fokus kan. Nah, wah ada 2 guys. Ah, harusnya gak pakai ini ya guys, si pembunuh itu gak usah ya. Saya ngaturnya harusnya gak usah ya, harusnya semuanya runner ya guys. Aduh. Ya, ini kesalahan saya guys, nanti akan saya lanjutkan. Oke ini fokus coy, fokus. Nah, Sino sedang mengejar si Vero. Oke, Sino mendoli si Vero. Vero langsung mengejar ya si Sino yang sudah mendolinya di situ. Dawson kecemplung. Waduh coy. Oke, tunggu siapa lagi? Oke, kita ikuti yang di belakang, sisa berapa? Oh, sisa masih ada yang berlari di sini guys, tapi saya mau ngejar yang paling depan duluan. Nah, yang paling depan ini antara Vero dan Sino ya guys. Waduh, keren banget coy. Oke, Sino berhasil melewati rintangannya. Oh, tumben nih Vero tertinggal ya guys. Karena dia memang jagonya di PvP, gak tahu kalau di Dead Run ya guys. Ini juara jagoan saya ya. Oke, Vero berhasil melewati rintangan api. Vero Gaming berhasil. Oh, lancar sekali lompatannya. Wow, lancar sekali ya di situ ya. Sino sudah mendauli si Vero, keren banget di sini. Tapi yang lain di mana saya belum lihat ya guys. Jadi dua orang ini yang lebih dahulu balapan sepertinya guys. Wah, keren sih. Oke, Sino. Oh, belum menang sih, belum itu apaan ya tulisan Need Help ya ternyata guys. Oke, si Vero, oh ini udah, oh udah finishnya guys. Oh, berarti bentar lagi. Tiba-tiba Vero Gaming menjadi juara pertama dan menyusul Sino ya guys. Nampaknya memang terjadi pengejaran di belakang tadi, saya gak lihat, tapi keren banget. Oke, sekarang kita lihat peserta yang lain, sisanya si Dawson sama si Barya ini. Waduh, kenapa mereka lambat sekali ya guys. Kompak pula lagi ya lompatnya ya guys. Antara kerjasama tuh. Aduh. Oke, lihat mereka. Oh, Dawson sudah. Oke, Dawson juara berapa? Oh, Dawson Vero Gaming juara 1, Sino tadi juara 2. Loh, kok gak ada juara 3 ya guys? Waduh, gimana nih coy? Wah, iya guys, Vero Gaming juara 1, si Sino tadi yang belakang Vero juara 2. Oke, berarti belum juara 3 dan 2 peserta gak jadi runner ya guys, malah gak main nih. Waduh.
Okay, guys, sisa 3 orang tadi ya guys. Jadi ya sisa 3 orang tadi saya akan lakukan rematch. Saya ulang Willy dan khususnya Willy dan It's Flower Kun atau Furla ya. Sudah saya sebut tadi It's Furla Kun ya maksudnya guys. It's Flower Kun ya gedenya. Oke, dua orang ini di rematch ya guys. Iya sih, belum ini guys, lupa ya. Belum saya setting coy, wah maaf banget kesalahan saya. Jadi saya harus rematch. Oke, jadi yang belum juara 3 tadi boleh ikut ya guys. Oke, ini dia guys, dua peserta sudah berkumpul untuk rematch. Nah, di sini saya mau ini ya guys, mencari juara ketiganya karena belum tadi belum ada, malah nggak tahu kenapa. Ya intinya sekalian rematch, sekalian tentukan juara tiganya ya guys. Nah, Dawson belum dapat juara ya guys, tapi dia udah off. Waduh, jangan coy, ini rematch kalian nih nentuin juara 3 ya guys. Ya guys, waduh jangan sampai salah kayak tadi. Ini saya tentukan dulu role-nya ya guys, saya spektator, mereka runner. Oke, dua aja sih guys ya. Ya gak apa-apa, kita mulai aja langsung daripada basi. Nah, udah sampai di dalam gamenya. Perlombaan akan dimulai, rematch ya untuk juara ketiganya akan dimulai di sini. Kita langsung lihat saja. Oke, let's go. Oke, ini dia, mereka langsung berlari secepat kilat ya guys, dan Willy menyusul di sana. Oke, Furla berusaha mengejar, si Willy berhasil melewati rintangan yang pertama. Kali ini tidak ada yang pembunuh. Aduh, namanya siapa ya guys? Kali ini tidak ada yang kayak tadi lah. Oke, waduh, udah sampai bawah di sana. Siapa yang duluan di sini? Oh, tiba-tiba si Furla mendahului si Willy, gak tahu apa yang terjadi tadi, saya gak lihat ya guys. Oke, si Furla berhasil menyusul si Willy yang tertinggal di belakang. Si Furla lebih dulu di sini, lebih cepat ya, lebih laju dia guys. Oke, di mana si Willy? Oh, si Furla udah jauh sampai di sini ya guys. Oke, melewati beberapa portal. Oke, udah jauh dia. Wow, rintangan airnya sangat mudah dilewati. Oke, ini si Willy di mana coy? Oke, ini si Furla udah naik ke tingkatan berikutnya guys, portal berikutnya. Oke, rintangan es juga berhasil dilewati mudah dengan Furla coy. Waduh, udah mendoli banget nih Willy, tertinggal banget coy. Wah, ini kayaknya Willy kalah sih kalau kayak gini posisinya guys. Wow, kan bener udah juara satu aja coy. Waduh, ini Willy kemana, kita cari dulu ya guys. Tertinggal jauh, bahkan namanya gak kelihatan. Ah, di bawah sendiri jauh loh guys. Ini kenapa ya? Nge-lag atau gimana guys? Ini nge-lag, ini nge-lag. Ini si Willy gak ada respon sama sekali nih. Kemana dia guys? Udah selesai waktunya. Oke, berakhir sudah lombanya. Ah, si Willy malah off disitu guys. Wah, berarti nge-lag kayaknya dia ya. Oke, ya ini dia juara ketiganya berhasil ya guys. Si Furla Gaming mendapatkan juara ketiganya di situ. Ya guys, akhirnya selesai sudah perlombaannya. Akhirnya selesai sudah nih guys. Gila, ngaturnya itu yang paling susah itu ngatur mereka ya guys. Susah banget, capek banget. Jadi udah dapet 3 juaranya dan udah berakhir video lombanya. Giveaway-nya udah didapatkan oleh semua peserta yang menang tadi ya guys. Ya sudah ditentukan pokoknya, udah berakhir juga untuk si Dawson dan Maria tadi karena off jadi didiskualifikasi ya guys, tidak dianggap mengikuti rematch padahal juara 3 belum ada. Ya gimana? Intinya sudah selesai video sekarang. Selamat untuk ketiga peserta, Vero, Sino dan Furla, akan dikirim hadiahnya. Dan kalau sudah sampai akan saya minimal saya kasih tunjuk di video di ending ya guys. Ya gak tahu sampai kapan, saya sudah bungkus-bungkus. Jadi ya, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai di sini. Saya seneng banget dan capek banget juga sih guys. Oke, diakhiri atau gimana ya? Saya mau akhiri dulu guys. Ya sudah selesai. Waduh, sayang sekali, padahal seru banget ya guys. Kalau mau giveaway kayak gini lagi, kalian komen ya guys. Enaknya berapa sub ini karena seru banget coy. Ya daripada banyak bacot, kita akhiri dulu videonya. Kelar semua, tinggal dikirim, tinggal sampainya guys. Oke. Saya akhiri dulu videonya dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.